Kejaksaan telah mengungkap ada kasus narkoba di mana empat-empatnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk ungkapan pertama berdasarkan dari informasi tim besar kami, yaitu ungkapan pertama kali pada hari Jumat untuk pelaku atas inisial AL 44 tahun hari Jumat tanggal 15 Januari. Kemudian kami kembangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari untuk pelaku atas inisial DA. Setelah itu dikembangkan lagi pada hari Senin untuk pelaku atas nama inisial HE usia 30 tahun. Kemudian hari Rabunya untuk pelaku inisial JA 30 tahun. Di mana pertama kali barang ini transaksikan dari pelaku atas inisial AL yang transaksikan kepada saudara DA. Dan kemudian kita kembangkan sehingga mendapatkan 4 pelaku. Barang buktinya untuk pelaku AL yaitu 0,31 gram sabu dengan 1 buah handphone. Pelaku DA 0,13 gram sabu dan 1 buah handphone. Pelaku HE 0,23 gram sabu dan 2,46 gram daun ganja kering. Dan pelaku JA 0,19 gram sabu. Jadi total beratnya 0,8 gram sabu dan 2,46 gram daun ganja kering. LDA, HE, dan JA. Ini pelaku AL, DA, dan HE. Sudah berapa lama? Oke. 5 bulan. Buat apa pakai ya? Stamina. Kerjanya di mana? Alat berat. Apa? Operator. Eskavator. Nah, untuk ini si dia. Satu bulan. Pakai untuk apa? Kerja. Hah? Kerja. Kamu kerja di mana? Kerja. Bangunan. Terakhir si ini apa? Saya buat kerja juga Pak. Saya di ekspedisi pengiriman tanaman hias. Sudah berapa lama? Sudah mau jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan. Siap.